Pemirsa, banjir kembali terjadi di perumahan Namura Indah 3 pada Rabu 8 Mei 2024. Banjir terjadi karena curah hujan yang cukup tinggi dan turun selama lebih kurang 3 jam. Akibat diguyur hujan deras pada Rabu dini hari 8 Mei 2024, sejumlah rumah warga di perumahan Namura Indah 3 kembali terendam banjir. Tajidi, salah seorang warga perumahan, mengatakan jika hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada pukul 1 dini hari hingga pukul 5 pagi, sehingga menyebabkan air meluap dan merendam rumah warga. Airnya mulai datang itu dari jam 1. Satu jam malam? Jam 1 tadi malam. Jam 3 sudah mulai besar. Oke. Nah, kalau untuk ketinggiannya dari jam 1 itu berapa, Pak? Oh, segitu. Adalah semeter, semeter lebih lah. Kalau sekarang tinggal? Sekarang ini mungkin sekitar 50 cm tidak nyampe lagi. Pak, ini kalau ini berarti luapan dari ini ya, drainase ini ya? Oh, ini banyak deh, dari Kota Baru, perumahan Kota Baru Indah, Cina Merah ke sini juga, dari Citra Raya, Pematang Gajah ke sini juga. Airnya. Oh gitu, Pak. Kalau untuk daerah sini khusus perumahan Namura ini ya, Pak ya. Berapa rumahnya, Pak, yang terdampak tergenang nih, Pak? Oh, banyak. Berapa RT kira-kira, Pak? Kalau RT sini 4. 8 9 10 11. 11. Tapi yang banyak ini RT 10. 10 yang banyak. Mungkin kalau boleh tahu di RT 10, kalau Bapak tahu untuk jumlah rumahnya berapa, Pak, di RT 10 yang terendam? Tajidi juga menyebut jika kondisi ini telah dirasakannya selama bertahun-tahun. Hal itu dinilai merupakan biasa karena hampir setiap guyuran hujan selalu terjadi banjir. Warga berharap pemerintah segera memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Lina Liska, Jek TV, melaporkan.